Ganjar. Satu lawan satu bersama Syarzan. Masih lagi dalam kolam Ganjar. Jaringan yang dicari oleh Gerak akhirnya muncul dari ruangan Ganjar. Satu serangan balas pantas yang terus memerangkap pertahanan Johor Tazim. Dilihat sekali lagi bagaimana beliau melarikan bola dari kawasan tengah. Dan satu lawan satu bersama Syarul Saad. Menewaskan Syarul dan menewaskan Fariza Malias. Untuk ledakan di sebelah kanan Fariza dengan satu rentetan lirik. Yang ternyata sekali gagal untuk diselamatkan. Taran mencari Bergson da Silva. Peluang untuk jadi tim dapatkan jaringan. Bergson da Silva. Jaringan yang pertama, jaringan penyamaan untuk Johor Darul Tazim. Musim ini lihat bagaimana sekali lagi. Antaran yang cukup menarik dari Afiq Fazail. Yang berjaya untuk meloloskan Bergson da Silva. Rempatan yang terus saja menewaskan Syarif Sari. Tiga minit masa tambahan untuk aksi di separuh masa pertama. Satu lagi insiden yang membabitkan Ronnie Kelvin dan Bergson da Silva yang perlu untuk mendapat perhatian sewajarnya dari Hamdan Awang. Kepada ada sentuhan sebenarnya dari Bergson sebentar tadi. Ada Ronnie Kelvin tidak balas. Jadi layangan kad merah untuk Bergson da Silva. Dari Hamdan Awang. Yang mendapat reaksi yang ternyata kurang senang. Dari pemain-pemain Johor Tazim. Arif Aiman masih lagi dalam kawalannya. Satu antara yang baik untuk mendapatkan Syafi Ahmad dan sentuhan yang agak berbahaya dan sepakan penalti untuk Johor Darul Tazim. Kebiasaannya untuk melurungkan bola tersebut dan kesilapan Syarif Sari. 10 orang pemain dari Leandro Velasquez masuk untuk memberikan jaringan berganda, jaringan kedua, jaringan pendahuluan untuk Johor Darul Tazim. Untuk menyempurnakan sepakan ini, buat JDT kembali berada di hadapan setelah ketinggalan 0-1. Menyamakan gerakan satu. Lafiz Anwar pendek tengah balas. Sedikit kesilapan dirampas di situ. Syafiq Des, satu rematan. Oh, cantik. Afiq Fazail sebenarnya. Kelemahan daripada hantaran ini, lihat. Hantaran pendek dari Akmal Zahir dan Arif Aiman berikan tekanan dan tolakan dari. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.